هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. Tuan-tuan tahu Abdul Qadir Jalani ni siapa dia? Dia orang soleh, dia ulama. Abdul Qadir Al-Jilani. Orang soleh, ulama, bukan ulama hang. Ulama sufi yang awak tu. Baca kitab-kitab dia sebagai akidah yang sahih. Bukan macam hang. Asyik-asyik nak Abdul Qadir Jalani je sufi. Abdul Qadir Jalani sufi. Abdul Qadir Jalani ni macam mana dia ni sebenarnya dia ni lah anak kepada pasangan yang kahwin terpaksa tu, iaitu yang jumpa buah apple kat sungai. Buah apple kan dia kat sungai, dia jumpa, dia makan, dia fikir pula, Allah, buah apple siapa pula ni. Jalan ada susu ikut sungai tu, kat ada rumah orang bela-bela pula apa, tanah apple. Jumpalah satu rumah nampak pokok apple, mesti dia ni punya tuan. Maka mintalah, nak minta halal lah apple, dah makan sikit dah ni. Tak boleh, aku tak halal kan. Kau kena kahwin dengan anak aku, kerja dengan aku baru boleh. Kerjalah dulu, dah kerja. Dah habis dah ni, dah buat dah semua dah ni. Boleh tak halalkan? Sorry, nanti dulu. Aku ada anak seorang anak perempuan, ha, kena kahwin dengan dia. Allah. Cantik kedok dah fikir. Anak perempuan aku ni buta. Allah, udah. Pekak lagi teruk. Siapa apa tu lagi? Buta, pekak, bisu. Lengkap lah, memang tak boleh hidup di dunia orang macam ni. Ada ke orang macam tu? Maksudnya tiga-tiga pair sekali. Allah Allah, tak ada kot lah. Allah Ta'ala ni jadi panca indera kita ni dirahikan. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamu la ta'lamuna syai'an. Keluar dari perut mak tak tahu apa. Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan pendengaran dan akal. Dalam sepanjang biasanya kalau orang buta dia tak akan pekak. Kalau dia pekak dia tak akan buta biasanya. Mungkin boleh jadi juga kalau buta pekak bisu belakang meninggal tu ikut. Saya benda-benda ni sebagai nak mengambil ilmu Allah jadikan. Jadi yang cerita perempuan ni teruk lah. Buta bisu pekak. Allah, terpaksa lah aku kahwin ni. Tak boleh aku, agak kena fikir lah. Aku kahwin dulu, lepas aku cerai. Kahwin-kahwin, rupanya Masya Allah, tak pernah tengok maksiat rupanya. Tak pernah dengar maksiat rupanya. Tak pernah cakap maksiat rupanya. Wanita soleha lah. Kahwin lah, lahirlah nak. Itulah Abdul Qadir Jilani. Tuan-tuan tahu bila Abdul Qadir Jilani tahu dia jadi wali? Umur dia 10 tahun. Ini cerita bohong lah. Jangan percaya. Ini cerita sufi. Cerita apa tadi mengarut. Dah ada percaya lah. Cerita tu mengarut. Cerita apa tu mana ada. Ini rekaan pokok sufi. Dalam fiqahnya, kita dah termakan satu makanan, kemudian dia kata aku tak boleh halalkan, kau kena kerja dengan aku dan kau kena kahwin. Mana boleh paksa. Aku nak kahwin dengan anak kau, aku nak tengok anak kau dulu. Ada gambar tak? Main tengok sikit. Tengok, pakai pudah lah. Allah, nak tengok macam mana? Kau nak kahwin, kena buka, kena tengok. Hak ni dah lah. Dah satu tak tengok, pekak, bisu. Memang aku tak nak kahwin lah. Itu hak lelaki. Anak dia, bisu pun nak. Tak mahu kahwin. Itu hak lelaki, boleh pilih. Nak setakat nak mahal ke Apple sampai kena buat kerja bertahun-tahun. Ini apa hal? Dalam bab fiqah ada bab luqatah. Luqatah ni bab kalau jumpa benda yang boleh diambil manfaat. Benda itu kalau tak dipakai pula nanti akan rosak. Jumpa pergi stesen bas tiba-tiba, bugui apa ni silmok sedap bau. Bau panas lagi silmok. Tak ingat dah tak ada orang dah, mana ada orang. Ya, aku ambil makan. Aku tengok nanti basi. Kalau basi, Islam tak bagi tu. Itlaful mal, membazir. Maka kita makan. Makan. Dah anak tu, bayi nak sampai dah. Ada nampak silmok saya tadi. Aku dah makan dah. Ingatkan tak ada orang. Dah lah aku bayar balik. Bayar lah. Nah, ni harga dia. Itu buat mereka. Ya, hak ni dah pakai apple ni. Bayar lah. Berapa apple sebiji 50 sen kah.
Tapi ya, jadi itu cerita Karut. Ditambah lagi cerita Karut lain, iaitu bila mana, bila masa Abdul Qadir Jilani dapat tahu dia jadi wali 10 tahun. Bagaimana dia tahu dia dapat jadi wali? Satu hari dia jalan kat pasar. Bila jalan kat pasar, malaikat semua kata, ke tepi, ke tepi, wali Allah nak lalu, wali Allah nak lalu, ke tepi, ke tepi. Malaikat kata ke tepi, ke tepi. Malaikat kata kat siapa? Kata kat orang banyak-banyak kat pasar tu ke? Wali Allah nak lalu. Kau nak jalan-jalan lagi, jumpa lembu. Lembu tu toleh lho kau. Malihada khulita'i kau ni bukan dicipta untuk jalan kat pasar. Lembu cakap dengan dia, engkau wali Allah. Oh, baru dia tahu dia wali Allah umur 10 tahun.